Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan bermain karakter yaitu Shanks film Red. Oke. Di sini dia itu bisa untuk melakukan yang namanya counter element ke Seraphim. Alright. Cuman memang di sini dia itu di bagian hakinya yang Red Hair Haki itu bakal hilang, ya wajar cuy. Karena dia punya pasif yang cukup toksik. Dan dia juga bisa ngurangin attack kita ya, waduh. Syukur-syukur si Shanks ini gampang ya stackingnya, jadi butuh knockback saja ke karakter lain agar kita bisa dapat buff attack. Nah, di sini aku bakal nyoba ya untuk lawan Seraphim dengan medal double Kaido sama satu Daifuku. Nah, nanti aku bakal full fokus ke cooldown skill 1 agar ya damage kita bisa mengabaikan damage reduction. Alright, kita langsung coba aja. Nanti apakah Shanksku bisa nge-counter atau malah Shanksnya biasa aja. Kita langsung coba aja. Tet. nggak ngotak banget bro sampai 4. Gue mau nyoba Shanks. Cobaannya gini amat. Ini aku baru open haki aja udah nggak bisa knockback siapa-siapa cuy. Kalau kayak gitu cuy. Iya tapi nggak apa-apa ya, kita uji nyali cuy. Ini apa nih? Tapi nggak apa-apa, ada Nika ya. Ih, nggak ngotak banget lawan dua gitu kayak first match. Baru matching langsung dikasih 4. Ini kayaknya jangan charging sampai dapat defend deh. Dia nggak dapat hapus HP. Ngotak. Buset tuh. Gila sampai 2 bro. Ngotak banget cuy. Asem, mau syukur cashback ya. Gimiknya enggak sakit cuy. Loh, Nika masuklah Nika. Udah punya shield semua pula itu. Bret. Mayan cuy. Kita stacking dulu di sini ya. Satu stack. Jalan nggak bisa di stacking. Wah asem nggak dapet stacking, kocak ngapain. Tuh haki udah kehapus gara-gara aku punya buff defense. Oh mamam tuh ya, gitu caranya ngekill. Brem, asem hilang lagi hatiku cuy. Capek. Sialan. Dipenuhin lagi darahnya dia. Gila cuy. Kocak emang Rogernya, jangan maksa nyabut situ. Kapan aku gerak nih? Waktu permanen hidupan kah? Gak bisa balik cuy. Gak bisa balik seriusan. Itu jadi batu terus kan? Entah ditembakin dari mana ya. Ini kita gak bisa stacking sama sekali. Jadi bener-bener pure damage yang dikurangin 30%. Stres. 3 soalnya cuy. Nggak bisa lah lawan 3 gini. Skill 1. Oke. Apa nih? Duh. Waduh. Bro, sumpah itu maksa kali kah dia mau nyabut tek tengah kah? Ini ada 4 Seraphim cuy, mau gimana nyabut? Jangan maksa tengah, jer. Ini Roger lawak cuy, main pegang-pegang aja. Hajar terus, Rogernya sangat kocak. Itu udah cabut di sana. Mam. Finally we kill him ya. We kill her. Gila cuy, maksa banget memang kelakuannya Roger. Dia tuh nyabut paksa sehingga musuhnya itu dapat terus darah 50%. Rugi cuy. Hmm.
Masa ujian apa? Tapi bisa ya ngekill ya. Intinya kita kalau mau ngekill si Seraphine itu ya gitu cuy, stacking dulu. Kita nggak stackingnya gitu-gitu aja damage-nya, apalagi heal-nya itu dikasih terus sama si Roger lawak itu. Cak emang. Extra gila, 4 bro. Membatu lagi tadi. Oke. Rune of Sendora. Wih, B6. Waduh, ada S. Mana? Sepertinya kita akan wafat. Masuk kena api. Waduh, nikmat sekali. Itu siapa tuh, buka-buka hak itu? Ah. Hilang akinya. Mama, hilang akimu. Hilang akinya dia cuy. What? Waduh. Wah, diincar seng cuy. Diincar seng, diincar itu. Apa itu damage 1? Cengnya muter-muter terus sih. Kenapa mau tatap? Ya. Ada sih. Ya apa dah permainan. Tapi damage kita sakit loh. Kita pakai basic attack damage-nya sakit sih. Jangan pakai skill kayaknya ya. Oke. Bisa sih ngekill. Nice try. Udah sini menang sih. Oh, udah jadi batu. Rip. GG. Jadi taman bermain yuk. Wah. Gigi. Tuh, kalau shield-nya dihancur terus bagus cuy, enak masuknya. Langsung di kill 4 cuy, enak banget. Widih. Ada 3 nih. Boleh. Goodie. Widih, medalnya Fujitora Corazon, medal zaman bahula ya. Walah B4. Tapi nomor 1 kayaknya bawa juga. Aduh. Oh, dia udah pasti dapat shield itu. Jadi setiap dia datang pasti dia dapat shield. Aku masuk rugi. Merugi, cuy. Bam, wis mantap banget memang. Skill abaikan itu ya, Ridas ya. Mantap. Nice, bagus. Boom. Bam. Sakit cuy. Tapi itu kayaknya yang B4 ya. Mati dah. Buset, udah 2 di sini, boy. Sakit kok. Sakit cuy. Mantap sekali, bagus jer. Serang dia dari belakang. Maaf tuh. Asyik. Tuh dapat shield lagi deh. Nice bro. Aduh, Doro kasih dia aja dah, kasih Seraphine aja dah.
Nggak bisa kita lawan Serapin, cuy. Woi. Astaga, jurus sialan. Itu dia. Terbang dia. Aduh, sayang banget cuy, dia terbang kan dapat set juga ya. Munyi. Waduh, ini gimana nih? Pecahin setnya dia. Waduh, setnya kagak pecah-pecah sih. Bam! Tuh, sakit cuy. Kita harus aduh. Astaga, kok kayak gitu nusuknya. Bam! Wah, sakit boy. Astaga. Wah. Asli emang cuy. Kecilnya ini yang ganggu cuy. Sial. Ya tapi dah ya, nice try cuy. Nice try. Aku udah nemu kuncinya ya. Kuncinya kalau mau lawan Serapin, shieldnya itu jangan sering aktif, ataupun kalau mau pakai skill hancurin dulu shieldnya. Oke, kita sudah masuk ke Fishman Island. Wow, bakal langsung lawan dua. Satu ya. Lawan satu. Jamasuna. Dapat sih. Wih, lumayan loh, stacking 2. Waduh. Oh ya, kita coba adu kekuatan ya. Waduh. Tapi stacking kita belum hilang cuy. Cuman di sini dia itu ya tuh. Cuman dia itu punya shield kalau kita terlalu barbar, nanti open skill 1 dia. Kamu sari mati situ. Ya cepet. Ih, kagak tahu aku di open itu, cuy. Wah, dia buka skill. Berdarah full lagi. Aduh, enggak punya stacking, tapi pas kita ngedamage dapat cuy gininya cuy. Effortnya tuh sakit ya. Jadi kalau misalnya kita nyerang dia no stacking attack, sakit boy. Meninggal. Boom. Haki hilang. Oh. Ya intinya kita kalau mau ngekill si Serapin pakai basic attack ataupun bisa juga pakai. Saya juga pakai skill, cuman skillnya nunggu cuy. Waduh, malah matet loh. Strength. Oke, tunggu ya, tunggu. Saya nggak tuh nahan di flag B. Matinya lama lagi aku. Wah, ini keburu spawn nih Serapinnya nih. Wah iya, sabro. Nice. Terbang tuh Serapin tuh. Oh enggak, nice. Kocak. Serapinnya malah kagak terbang cuy. Waduh siap. Bam. Tuh tanpa shield meninggal cuy, satu city. Tah, full portal. Eh di atas tuh. Nyabut ah, cabut. Nice.
super chatnya gak gampang di cancel. Mantap. Begitu cuy. Jadi yang bikin Seraphine susah dilawan sama Shanks itu shieldnya. Jadi shieldnya itu yang bikin hakinya Shanks hilang, terus dapat debuff cuy. Jadi kayak first touch-nya si Shanks itu jadi hilang momentumnya. Oke, jadi gitu ya untuk gameplay dari Shanks untuk di era Seraphine kali ini. Ya, dia memang kayaknya sangat sulit untuk dilawan karena ada shield. Nah, itu. Terus yang kedua dia juga punya teman. Nah, juga kekuatan teman itu juga nyusahin cuy. Kadang kita fokus ngeliatin Seraphine shieldnya udah hilang atau belum, temennya yang nyerang dari samping. Kayak gitu-gitu. Ini kayaknya caranya udah nggak cocok lagi ya di meta sekarang. Karena benar-benar harus memperhatikan area ya kalau mau masuk. Kalau sembarangan masuk ya jadi batu, kayak tadi aku nyoba masuk sembarangan jadi batu cuy. Karena hakinya kita dihapus. Ini red hair hakinya ini udah kayak nggak guna ya di era Seraphine ini. Kalau dari damage memang masih sakit, kalian bisa mengandalkan basic attack ataupun kalian bisa mengandalkan skill satunya ini. Jadi kalau kalian pakai skill 2 ini damage-nya biasa aja. Kalau nyentuh si Seraphine diridas cuy, parah. Udah diridas plus hakinya langsung hilang, jadi percuma aja buka skill 2 nggak guna. Parah. Nggak ngerti lagi gimana cara lawan ya kalau pakai Shanks ini. Kalau misalnya ngasal masuk cuy, paling mati caranya. Stacking juga udah sulit ya. Kayak tadi ada 4 Seraphine, kita nggak bisa stacking, jadi damage-nya auto nggak ada. Ridas malah. Yaudah, so gitu aja. Thank you teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan thank you juga yang sudah nge-share. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.